Makan pisang kita ujung-ujung. Pisang. 9:30. Oke. Sama dia jalan nanti kalau begitu wakil daripada kami. Kami yang akan marah. Patutnya kami mau SPP, bebe. Kita punya driver. Kali ini untuk SPP. Aku nak tahu mau rasa apa sekarang ni. Kami yang akan marah. Halo, so kali ini kita punya vlog adalah pasal kami mau pergi interview SPP. Yes, SPP. Jadi kepada yang baru tahu SPP itu apa, SPP itu adalah Surat Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Okay, jangan salah. So sekarang ni dia baru pick up aku, and then lepas ni kami on the KK akan pick up Sil. Sil. And lepas tu kami akan terus proceed ke rumah Ajul. Dan apa yang jadi di antara tu kita tengok lepas ni. Ciao. Stop pertama kita. Stop. Isi minyak dulu. Kita mengisi dulu. Isi tenaga. Tenaga. Jangan salah, bukan petrol lah. Diesel. Petrol, diesel. Mampus kita nak jalan. Mohon petrol, tak berjalan lagi nak. Terus pan Borneo sana. Ini jambat tanah masa bila? Tanah aku baru walau, macam gila. Lama tu. Baruan benda. Namun lah benda lah. Lama. Dua, tiga. Yeah, baru bijak. Hey, jadi mana di qualified sebagai pemandu bertolak. Yeah. Kalau aku JPG, kau lulus tak? Pom. Kau boleh bawa, anu sudah luri. Kami. Video. Oh lah. Kami di stesen yang nama ambil sil. Sudah sampai. Jadi apapun sekarang ni kita mau kita lipat dulu lah, jom. Check it out. Check it out. Kanan. Kita masuk ke Topokon, baby. Topokon, mana Ajul? Ajul. Ini adalah Ajul. Ting. Kita akan pergi rumah dia. So kita akan menginap di rumahnya untuk interview. Esok pagi kita akan gerak dari rumahnya ke Putrajaya. So, check it out. Oke, beres. Baik, Abe. Dari sekarang ah. Jalan ya, oke. Belahan. Oh. Kok kena nampak sudah? Patut. Iron macam mana Jul mulai nampak? Jul, tem tu kan bisa beli kumpulan sudah tu beli. Kita sudah tiba di rumah Ajul. Hai, so kami sudah tiba. Oh ini kita di rumah Ajul. Tapi dia sensor. Ya. Jadi kita nak masukkan, kita akan masukkan dia lepas ini. Bila kami sampai Ajul tengah ber. Jadi kami risau apa yang dia tengah buat di rumah ini. Kami tak tahu. Kami risau apa dia seorang. Jadi dah apa? Check it out. Kau dari situ. Saya dah pernah ambil kau dari sini sih. Kau tak akan keluar dari sini. Alhamdulillah antara ini pang dari pekan kan. Ya kau dari sampai sini. Sini semua datang dari sini. Ayo, udah ya. Aku dah tahu aku dah pernah masuk. Ada. Cepat. Bersama saya, Paul Pogba. Besok ada game dengan Juventus. Memalukan pakai baju MU.
Tanyo. David Silva, David Silva. Pogba. Sama aja nih, ini belum makan sayur dulu nih. Makan sedikit. Berubah lagi dulu. Ya. Enggak asik nih. Masa sedap ya? Astaga, saya sini. Dua kali dapat apa habis nih. Nih. Padu beb. Nih nih nih. Ya, aduh tuh nih. Oh. Oh, legal. Cek, cek, cek. Mari kita menyelongkar. Hei, serinde. Ini harus sidi, harus sidi. Cukup. Ada di Singapore. Singapore, baby. Kita berada di Singapore. Wah, kita di sini mau membeli kita punya. Apa tuh? Roti ya, dikit ya. Roti aja. Kita punya bekal-bekal. Bekal esok. Kita dengan pisang, kita ujung-ujung. Siap, 9:30. Oke. Kok tanya dia nih? Betul. Kau mau aku mau rekod tapi kok. Belum saya. Lepas saya gini. Siapa nih? So kami, okay, ini malam ni kami punya preparation. Siapa mau interview SPP tu boleh tengok lah preparation kita. Tengok ni. Inilah belajar guru pelatih guru Aloy Proy yang paling berani. Siapa yang mau jadi guru tu? Tak apa ya. Tolonglah jangan jigu. Kenapa kamu mau jadi jigu ni? Aku tak tahu, aku siap pun dah buat. Tapi aku pun runsing je, macam mau keluarkan balik je. Buat chop sendiri. Buat chop sendiri. Kau boleh chop sendiri. Thank you. Masa praktikal. Satu lagi abangku bagi jawapan, dia bilang kerana kerja cikgu ni adalah saya pandang sebagai satu kerja yang bukan mulia, dia macam sebagai satu ibadah. Abang boleh jawab. Jadi bila kita buat dia sebagai satu ibadah, kita akan buat dengan sabis-sabis baik. Sebab bila ilmu yang kita ajar tu kena pakai sepanjang hayat. Panjang jawapan itu. Insyaallah. Saya rokok dari sekarang si berubah pada vape. Alhamdulillah. Syukur. No more cigarettes. Aras 2. Student science. Nggak keluar, 1 jam 40 menit sudah. Apa case? Anak muda kita. Kita ini jadi kepengen. Demi mencapai cita-cita.